kita katakan menggandeng industri-industri lokal yang saat ini kita pindahkan ya dari Bitung ke Sukabumi, karena memang banyak industri logam di sana. Nah kita jadi sumber apa namanya order juga buat mereka gitu, jadi mereka bisa buat. Harapannya sih kita bisa seperti ya kayak Toyota gitu ya, disokong oleh supplier-supplier yang jumlahnya banyak yang bisa menggulirkan apa namanya menyerap tenaga kerja, kemudian menggerakkan sektorial juga, itu yang harapannya kita itu. Dan kita akan fokus tetap di desain dan manufaktur. Untuk penjualan juga sebenarnya makanya kita butuhkan itu adalah selain mitra manufaktur adalah mitra buat distributornya gitu. Jadi kita inginnya untuk penjualan ini juga ada satu sendiri gitu, kita serahkan saja. Jadi kita fokus karena memang basic awalnya kita kan manufaktur gitu ya, basic awalnya kita di sini itu jadi ada desain dan manufaktur. Ini belum dipasarkan secara umum. Ini sebetulnya umum, tidak khusus untuk alumni. Jadi sebetulnya keluar yang beli dari orang luar pun ada yang 45 unit ini gitu ya. Jadi sebetulnya kita terbuka, cuma memang infonya masih kemarin sangat merasa dimiliki sekali itu ada alumni gitu ya. Sangat mereka yang banyak. Ini modal apa? Iya, belum masak. Yang masak nanti adalah yang tadi. Kalau saya yakin kalau ada bisa dipasarkan luar pasti juga banyak orang. Sebetulnya dia juga keliling gini, nggak usah ke Senayan gitu ya. Acara-acara pada nanya, Mbak. Kita kebingungan. Yang pertama itu, diskon untuk dia kita belum kita kasih ya, yang tadi Mbak bilang. Kemudian yang kedua, orang banyak pesan, tapi saya bingung juga. Oh iya, saya buatnya gimana gitu ya. Kita buatnya sendiri itu. Nah, makanya model yang inilah yang sebetulnya akan kita lempar. Ini kita buat mass production, target kita itu tadi per bulan mudah-mudahan bisa 200 unit sehingga harganya memang bisa untuk mahasiswa itu terjangkau ya. Ya, segmennya untuk mahasiswa dan pelajar. Ini yang bikin Excel ini satu industri sendiri. Iya. Kemudian yang untuk Excel itu jadi juga industri sendiri. Iya, itu pengennya tuh multiplier-nya tuh banyak. Sehingga nggak kejadian yang kayak gini, Pak. Ini tempo ya. Di industri yang bisa turun banget ini ya. Kita kok jadi bicara ini jadi tidak salah. Dari mana lagi dia balik? Jadi orang sekarang heran kok naik sepeda gitu, sebetulnya karena ada TV itu juga. Sebenarnya sih lain sama global. Sebenarnya kalau menurut saya itu dari TV ini karena ada di sana. Iya, Jakarta. Iya, berharap.